Guys, besok kan kita udah harus balik. Siapin barang-barang kalian ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Duh, kasihan ya Oma sama Opa, pasti di sini sepi. Hah, iya ya. Kakak, main yuk. Siapa tuh malam-malam? Kakak. Coba lu tengok, Mai. Itu anak-anak siapa? Coba yuk samper. Ada apa ya, Dek? Kakak-kakak, aku ada petasan. Main yuk. Wah, yuk. Mau kali lah gue. Yeay. Ayo kakak rambut biru. Heh, nama gue tuh Maya, tau gak? Oh, Kak Maya. Kakak cantik, ayo ikut. Kami liatin kalian aja deh. Oke. Ada apa, Vel? Ini anak-anak ngajak main petasan. Hei, Ayang, ngapain kamu? Beb, kamu gak ikut main? Enggak ah, takut. Lihat aja dari sini. Manda, lu gak main? Enggak. Ya iyalah, jutek amat sih, Neng. Bodoh amat. Wih, awas-awas, mau meledak. Wih, awas, Kak. Wah, bagus banget petasannya. Wah, keren banget. Woi, anak-anak, udah malam, berisik. Kami perlu tidur juga, besok sahur. Kenapa tuh? Maaf. Kalian juga udah gede, masih aja main-main begituan. Ya bu, maaf ya bu. Udah bubar. Ah, gak asik ini. Kenapa, Mai? Nah, ada Mama Sewot, katanya kita ganggu. Ya lagian, kalian main petasan tengah malam gini. Ya pasti ganggu orang lah. Udah, yuk kita masuk aja. Thank you.
Oma, kami pulang dulu ya. Oma sehat-sehat ya di sini. Iya, makasih anak-anak mau main kesini. Lain kali main-main lagi ya. Pasti Oma. Maaf ya Oma, Opa kami ngerepotin. Enggak kok anak-anak. Ya udah Oma, kami pamit dulu ya. Bye, I love you. Nah, ini gue udah booking mobil. Lu yang nyetir mobil hitam ya, Yuki? Siap, Vin. Gue ikut Alvin aja ya sama Maya. Ih, jadi gue sama Gembrong ini. Ya ilah, Man. Gue tahu lu seneng kan duduk bareng Gema. Cie-cie. Ih, apaan sih? Gak apa-apa lah, Man. Hitung-hitung PDKT, ya kan? Fel, pulang langsung mandi terus tidur ya. Iya, Vin. Makasih ya. Hati-hati kamu. Iya, sayang. Bye. Akhirnya sampai juga. Papa. Kok Papa bisa masuk? Ya bisa, kan Papa punya kunci rumah ini. Oh iya, kenapa Papa kesini? Kamu habis dari mana, Fel? Aku sama teman-teman habis dari rumah omanya Alvin. Fel, Papa harus bicara sama kamu. Tapi sebelum itu, kamu bersih-bersih dulu deh. Oh, iya, Pa. Fel, Papa mau bicara tentang Nasya. Oh, iya, Pa. Nasya kenapa? Kondisi mental Nasya terganggu. Hah? Maksud Papa? Setiap malam, Nasya selalu saja menangis. Papa khawatir sama Nasya. Mana sebentar lagi sudah mau sekolah. Terus, sekarang kondisi Nasya gimana, Pa? Ya, seperti itu. Dia terus saja menangis, bahkan dia sampai susah makan. Apa Tante tahu soal ini? Tidak. Istri Papa dan Caca tidak tahu soal ini, karena mereka masih di luar negeri. Allahu Akbar. Alhamdulillah,
Pak, Papa buka puasanya bareng Feli ya. Tapi buka pakai apa ya? Feli belum masak. Tenang nak, Papa sudah belikan makanan untuk kita. Ada di plastik atas meja. Ya udah, aku siapin dulu ya, Pak. Pak, makanannya udah siap. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Gimana sayang? Enak kan makanannya? Enak, Pak. Makasih ya. Coba aja setiap hari kita buka puasa bareng ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebentar ya, Feli bukain. Waalaikumsalam, Alvin. Hai. Hai, aku bawain makanan buat kamu. Yuk masuk, ada papa di dalam. Ada Om. Alvin, ayo, kenapa bengong? Oh, iya. Pa, ada Alvin. Halo Om. Alvin, silakan duduk. Maaf ganggu ya, Om. Enggak kok, enggak apa-apa. Yuk makan bareng kita. Oh iya, Om. Alvin bawain ini buat kalian. Bentar ya, aku siapin dulu makanannya buat kamu. Apa nama Alvin yang dimaksud Nasya adalah Alvin pacar Feli? Alvin, apa kamu kenal Nasya? Kenal Om? Kenapa ya? Bisa nggak kamu ketemu Nasya sekali saja? Fel, boleh kan? Boleh aja kok, Pak. Bisa kamu ikut Om, habis kamu selesai makan. Tapi Om, motor saya gimana? Tenang aja, nanti supir Om bakal nganter kamu balik ke sini lagi kok. Oh iya, Felicia, kamu ikut aja ya, nak. Nggak usah, Pa. Feli di rumah aja. Fel, ayolah ikut. Ya udah, aku ikut. Thank you.
Rel, lu lagi pikirin apa ya? Gimana kalau Nasya... Ah, apaan sih, Feli? Pikirannya macem-macem deh. Nasya... Nasya, nak, yuk kita keluar, ada tamu di luar loh. Aku gak mau ketemu siapa-siapa, Pa. Papa mendingan pergi, aku mau sendiri. Yakin kamu gak mau keluar, ada Alvin loh. Alvin? Maksud Papa ke Alvin? Iya. Yuk temuin Alvin dulu, kasihan lo dia. Iya. Ternyata sama si Feli juga. Gue kira dia datang sendiri. Ayo temuin. Iya, Pa. Kenapa kalian datang ke sini? Aku nggak mau lihat kalian, terutama Kak Feli. Nasya, kamu gak boleh gitu dong. Papa, usir mereka. Nasya, tenang. Kami kesini mau ngobrol baik-baik kok sama kamu. Aku gak mau ngomong sama kakak. Oke, aku bakal keluar. Alvin, kamu di sini aja ya. Siapa tahu Nasya mau bicara sama kamu. Lovel? Ayo, Pa. Kenapa kakak nggak pergi aja? Nasya, gue mau bicara sama lo. Ya udah sih, bicara-bicara aja. Lo nya bisa duduk dulu nggak? Ada apa? Katanya lo sakit ya? Enggak kok, siapa bilang? Aku baik-baik aja kok. Wah, serius. Nasya udah gila kayaknya. Nas, apa yang adik gue lakuin sampai-sampai lo kayak gini? Hah? Maksud kamu apa sih? Siapa yang ngelakuin apa sama aku? Serius, Nasya benar-benar sedeng ini. Gak jadi deh. Is, kalau ngomong yang bener dong. Apa-apaan sih? Hah? Dia ngamuk. Om. Obat Nasya di mana ya? Ada di meja, Vin. Minum obatnya dulu ya. Bentar, gue ambil minum.
Kayaknya obat penenangnya mulai bereaksi deh. Kevin, gue cinta lo, Kak. Duh, sabar, Vin, sabar. Vin, gimana? Hah? Okay, so